Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya berharap agar semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk mempelajari topik kita pada kali ini. Nama saya Puan Munirah binti Abdullah. Saya ingin mengajak pelajar semua mengkaji tentang puisi moden. Menurut Zaba, puisi merupakan karangan berangkap yang khas dipakai untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan serta kecantikan bahasa. Omar Mustafa merupakan penulis Melayu pertama menulis puisi Melayu moden yang bertajuk Angan-angan dengan gurindam. Saya tidak bermaksud untuk mengkaji puisi tersebut. Sebaliknya, ingin mengajak para pelajar mengkaji salah sebuah sajak yang terdapat dalam buku Permata Sastra Melayu. Seperti yang pelajar sedia maklum, puisi-puisi moden yang terdapat dalam buku tersebut perlu dikaji dan soalan-soalannya akan dikemukakan dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 1 Bahagian A. Hari ini merupakan hari pertama kita berjumpa. Sebagai persediaan minda, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, mari kita lihat paparan ini. Menerusi slide induksi tadi, saya telah memaparkan gambar sebuah masjid. Tentu kamu mengetahui fungsi masjid, kan? Seperti yang kita semua sedia maklum, masjid merupakan tempat untuk umat Islam menunaikan solat. Selain menjadi tempat pertemuan umat Islam untuk melakukan pelbagai aktiviti. Baiklah, bersesuaian dengan potret masjid yang saya paparkan sebentar tadi, hari ini saya ingin mengajak para pelajar mengkaji sebuah sajak yang menceritakan seorang jemaah yang sering ke masjid. Sajak tersebut ialah Seorang Jemaah karya A. Wahab Ali. Saya berharap pelajar sudah bersedia untuk menganalisis sajak ini bersama-sama saya. Apabila kita memulakan pengkajian sajak, tidak sah rasanya kalau kita tidak memulakannya dengan mendeklamasikan sajak tersebut. Mari sama-sama kita menghayati sajak ini. Seorang Jemaah, karya E. Wahab Ali. Pada setia subuh bening, sedang azan memancar di menara masjid, kutemui dia tenang berjalan. Jubahnya putih, serbannya putih, kasutnya putih. Sesekali aku berhenti mempelawanya menaiki kereta. Dia memberikan salam, bersamanya menerpa wangi haruman. Bila berjemaah, sesekali kami bersebelahan. Sebelum takbir, dia sibuk bersugi. Sebaik selesai imam memberi salam, dia berdoa singkat, kemudian menerjah keluar, melipat jubahnya. Dia ligat berjoging di alfal. Putih topinya, putih bajunya, putih seluarnya, putih kasutnya. Setiap derap sepatunya, dia menyebut kebesaran Allah.
Setiap denyut jantungnya dia menyambung doa yang tertinggal, minta umur dipanjangkan. Minta selamatkan anak istri, minta selamatkan saudara seagama, selamat yang hidup, selamat yang telah mati. Selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat semuanya. Kini, setiap subuh bening, azan tetap memancar di menara masjid. Jalan tinggal sepi, pintu keretaku tertutup. Tetapi setiap aku lalu di tempat aku mengambilnya dulu, wangi harumnya masih menerpa. Putih jubah dan putih serbannya kubawa bersama. Kini ketika aku berjemaah, di sisiku dia tiada, tetapi sugi dan usolinya memanjang di mataku. Kini bila selesai imam memberi salam, tidak kelihatan dia bergegas keluar. Aspal lama merindukan seretan kasut putihnya. Pejalan kaki pagi merindukan topi putihnya. Doanya masih mengambang, tapi degup jantungnya sudah lama berhenti. Dia telah selamat berbaring bersama deretan pusara, datuk dan Tan Sri. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ingin saya tekankan tentang objektif yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Objektif pembelajaran kita ialah, pertama, pelajar seharusnya dapat menghuraikan aspek pemikiran masyarakat. Kedua, menyatakan aspek estetika bahasa dalam karya kajian. Ketiga, menyatakan empat nilai yang terdapat dalam karya kajian. Dan yang keempat, menjelaskan empat pengajaran yang terdapat dalam karya kajian. Sebelum kita mengkaji dengan lebih mendalam, molek kiranya kita memahami maksud setiap rangkap yang ingin disampaikan oleh penyajar. Sajak ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, iaitu dari rangkap 1 hingga 5, penyajak menceritakan peristiwa ketika jemaah tersebut masih hidup. Dan bahagian kedua, iaitu rangkap 6 hingga 8 pula, memaparkan kejadian selepas jemaah tersebut meninggal dunia. Mari kita teliti maksud setiap rangkap. Rangkap pertama, pada setiap subuh ketika azan berkumandang di masjid, penyajak melihat seorang jemaah tenang berjalan. Beliau mengenakan jubah, serban dan berkasut yang serba putih. Rangkap kedua, penyajak sering mengajak jemaah tersebut menaiki kereta bersama-samanya. Ketika menaiki kereta, jemaah tersebut akan memberi salam dan bersamanya diiringi bau yang sangat wangi. Rangkap ketiga, ketika bersolat, kadangkala mereka bersebelahan. Sebelum menunaikan solat, jemaah tersebut sering bersugi. Selesai solat,
jemaah tersebut akan berdoa ringkas dan bergegas melakukan aktiviti senaman atau riadah dengan berpakaian sukan serba putih yang lengkap. Rangkap 5. Sepanjang aktiviti kehidupannya, jemaah berkenaan sentiasa mengingati dan menyebut nama Allah. Beliau juga sentiasa mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk dirinya sendiri, keluarga dan saudara seagama. Rangkap 6 hingga 8 merupakan bahagian kedua, iaitu ketika jemaah sudah meninggal dunia. Maksud rangkap ke-6, penyajak terkenang kembali jemaah tersebut. Pemergian beliau amat dirasai oleh penyajak, terutama ketika penyajak berada di masjid. Setiap kali azan berkumandang, penyajak mengenang kembali peristiwa dia bersama-sama jemaah tersebut ketika ke masjid. Rangkap 7, ketika hendak menunaikan solat, penyajak sering terkenang akan perbuatan jemaah sebelum menunaikan solat. Rangkap 8, selepas solat, penyajak merindukan aktiviti jemaah yang telah pergi itu. Penyajak merindukan topi putih dan doa jemaah tersebut. Sebenarnya, jemaah tersebut telah kembali ke rahmatullah dan bersemadi di pusara orang ternama, ada gelaran dan berpangkat besar. Berdasarkan maksud setiap rangkap yang telah diterangkan tadi, marilah sama-sama kita memikirkan aspek pemikiran yang cuba disampaikan oleh penyajak. Aspek pemikiran dalam karya bermaksud sesuatu fikiran atau idea yang ingin disampaikan oleh penyajak kepada khalayak membacanya. Pemikiran dalam karya sastra boleh timbul dari pelbagai persoalan seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Pelajar boleh mengeluarkan aspek pemikiran mengikut kata kunci yang ada pada setiap rangkap. Antara pemikiran yang dapat dikesan ialah dalam rangkap pertama terdapat kata kunci azan, aku dan dia ke masjid untuk bersolat. Jadi, pemikiran yang ada dalam situasi tersebut ialah ketaatan dalam melaksanakan perintah Tuhan dengan menunaikan solat tepat pada waktunya. Pada rangkap kedua, pelajar dapat melihat kata kunci mempelawa dan salam yang menunjukkan sikap berbuat baik, sentiasa tolong-menolong dan mengambil berat tentang saudara seagama. Rangkap 3 pula mempunyai kata kunci berjemaah dan bersugi yang menunjukkan bahawa amalan mengerjakan solat berjemaah dan sikap menjaga kesihatan dengan bersugi. Akhir sekali, pada rangkap 4, pelajar dapat melihat kata kunci berdoa dan berjoging. Kata kunci ini menunjukkan aspek pemikiran tentang sikap mendoakan kebaikan untuk orang lain dan mementingkan kesihatan dengan melakukan riadah.
Seterusnya, kita kaji pula aspek estetika bahasa yang digunakan oleh penyaja. Terdapat banyak gaya bahasa yang ada dalam saja ini, seperti bahasa perulangan, hiperbola dan gaya bahasa asing. Namun, pada hari ini, saya hanya akan menyentuh tentang gaya bahasa perulangan yang ada dalam saja ini. Unsur perulangan merujuk kepada perkataan dan bunyi huruf yang diulang-ulang. Terdapat perulangan kata dan juga perulangan bunyi huruf vokal dan konsonan. Mari sama-sama kita mengkaji perulangan kata. Terdapat tiga jenis perulangan kata. Pertama, anafora. Anafora merujuk kepada perulangan kata di awal baris secara berturut-turut. Contoh perkataan selamat yang terdapat pada rangkap 5 baris 10 hingga 12, iaitu selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat semuanya. Kedua, responsi. Responsi merujuk kepada pengulangan kata di tengah-tengah baris secara berturut-turut. Contohnya, perkataan selamatkan pada rangkap 5, baris 5 dan 6, iaitu minta selamatkan anak isteri, minta selamatkan saudara mara. Ketiga, repetisi. Perulangan perkataan yang sama dalam satu baris. Contoh perkataan putih pada rangkap 1, baris keempat, iaitu jubahnya putih, serbannya putih, kasutnya putih. Seterusnya, kita kaji pula perulangan bunyi. Pertama, asonansi. Asonansi merujuk kepada perulangan bunyi huruf vokal dalam satu baris. Contoh terdapat pada rangkap 8, baris 4, iaitu asfalt lama merindukan seretan kasut putihnya. Pada rangkap ini, huruf A diulang sebanyak 8 kali. Kedua, aliterasi. Aliterasi merujuk kepada perulangan bunyi huruf konsonan dalam satu baris. Contoh pada rangkap 6, baris 4, iaitu jalan tinggal sepi, pintu keretaku tertutup. Huruf T diulang sebanyak 6 kali. Aspek kajian seterusnya ialah nilai. Nilai merujuk kepada perkara atau unsur-unsur positif yang diterapkan dalam karya. Terdapat beberapa nilai yang dipaparkan dalam saja ini. Antaranya, pertama, nilai saling membantu. Sikap saling membantu, walaupun tidak mengenali antara satu sama lain, akan mewujudkan suasana yang harmoni dalam masyarakat. Contoh terdapat pada rangkap 2, iaitu sesekali aku berhenti mempelawanya menaiki kereta. Dia memberikan salam. Kedua, nilai beriman. Nilai ini merujuk kepada kepercayaan dan keyakinan yang kukuh tentang kewujudan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan harian, sebagai hamba Allah, kita perlulah mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah untuk kita, termasuklah amalan solat.
Ini sebagai bukti menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah. Contohnya, pada rangkap ketiga, baris pertama dan baris kedua. Iaitu, bila berjemaah, sesekali kami bersebelahan. Ketiga, nilai bertanggungjawab menjaga kebersihan. Sikap menjaga kebersihan penting kerana dapat menghindarkan seseorang daripada dijangkiti penyakit berbahaya. Contohnya, pada rangkap tiga, baris tiga dan empat. Iaitu, sebelum takbir, dia sibuk bersugi. Nilai keempat ialah nilai berdoa. Jemaah akan berzikir dan berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk kesejahteraan orang lain. Contohnya, pada rangkap kelima iaitu setiap derap sepatunya, dia menyebut kebesaran Allah. Setiap denyut jantungnya, dia menyambung doa yang tertinggal. Minta umur dipanjangkan, minta selamatkan anak isteri, minta selamatkan saudara seagama. Seterusnya, kita bincang pula tentang aspek pengajaran. Pengajaran merujuk kepada teladan atau iktibar yang boleh diambil oleh pembaca untuk dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan. Melalui slide ini, saya bentangkan tiga pengajaran yang boleh diambil daripada sajak ini. Antaranya ialah, pertama, kita mestilah saling membantu antara satu sama lain. Kedua, kita haruslah taat dalam melaksanakan perintah Tuhan. Ketiga, kita hendaklah menjaga kesihatan serta kebersihan diri. Baiklah, sebagai aktiviti pengukuhan hari ini, para pelajar perlu mencari ayat huraian serta ayat contoh yang lengkap untuk soalan yang dikemukakan dalam slide ini. Seterusnya, para pelajar dikehendaki menulis perenggan fakta yang lengkap tentang pengajaran yang terdapat dalam sajak ini, seperti yang terdapat pada slide yang dipaparkan. Ayat fakta dan huraian yang lengkap adalah seperti berikut. Kita perlulah taat kepada perintah Tuhan. Ayat ini merupakan ayat fakta dan pelajar akan memperoleh satu markah jika berjaya menulis ayat yang lengkap sebegini. Ketaatan dapat membuktikan kecintaan kita yang tidak berbelah bahagi kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Hal ini membuktikan ketakwaan kita sebagai hamba Allah yang sentiasa patuh dan setia kepada penciptanya. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi merupakan ayat huraian. Satu markah akan diberikan jika pelajar dapat menulis ayat yang sebegini. Seterusnya, ayat contoh. Ayat contoh dapat dilihat pada bait-bait berikut. Pada setiap subuh bening, sedang azan memancar di menara masjid, kutemui dia tenang berjalan. Jubahnya putih, serbannya putih, kasutnya putih. Pelajar akan memperoleh satu markah untuk ayat contoh yang menepati
ayat fakta, dan huraian. Pelajar juga perlu menulis ayat kesimpulan kecil bagi setiap fakta. Contoh ayat kesimpulan kecil ialah, berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa ketaatan dapat membentuk akhlak yang mulia. Setelah mengetahui teknik menjawab soalan esei, para pelajar bolehlah berbincang bersama guru masing-masing untuk menghuraikan fakta pengajaran yang seterusnya. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap para pelajar mendapat manfaat daripada penerangan saya tadi. Secara rumusannya, kita telah mempelajari tentang pertama, aspek pemikiran masyarakat. Kedua, mengkaji tentang aspek estetika bahasa. Ketiga, mengkaji aspek nilai dan pengajaran dalam sajak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dengarkan dua rangkap pantun berkait. Belayar bahtera ke Pulau Daik, syarat muatan si ikan tenggiri. Subjek sastra sangatlah menarik, melahirkan insan berjati diri. Syarat muatan si ikan tenggiri, sampai ke Tanjung, mudik ke seberang. Melahirkan insan berjati diri. Sastra dijunjung, bangsa dijulang. Sekian sahaja untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Sesungguhnya, segala yang baik datang daripada Allah. Dan segala kekhilafan yang ada pada PDPC hari ini adalah daripada saya sendiri. Sekian, terima kasih.